Hadis ke-186. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam man akraman nas qala akramuhum atqahum qalu ya Nabi Allah laysa an hadha nas'aluka qala fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyullah ibnu Nabiyullah ibnu Khalilullah qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa'an ma'adinil arab tas'aluni qalu na'am qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Hadis ni ada tiga bahagian, ya. Okey. Pertama, ditanya daripada satu sudut sisi pandang. Sisi pandang orang bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang paling mulia? Maka Nabi jawab, yang paling mulia di antara mereka ialah yang paling bertakwa. Kita baca dulu terjemahan dia, nanti kita syarah. Kemudian mereka berkata, wahai Nabi Allah, bukan ini yang kami tanyakan. Maka baginda bersabda, manusia yang paling mulia ialah Yusuf Nabi Allah bin Nabi Allah bin Nabi Allah. Mereka berkata, bukan ini yang kami tanyakan kepada baginda. Beliau bersabda, bererti yang kalian tanyakan tentang tokoh bangsa Arab. Mereka berkata, ya. Beliau bersabda, yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian pada masa Islam, jika mereka faham, kan? Mereka berilmu. Okey. Jadi dalam hadis ada tiga sisi pandang. Jadi datang satu kaum kepada Nabi SAW, mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Nabi jawab daripada satu sudut sisi pandang, mana orang secara keseluruhan dia. Secara keseluruhan. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling bertakwa. Kan? Takwa-takwa ni benda apa? Kita pun tengok orang pergi masjid, bertakwanya, kan? Apa takwa tu? Sebab pakai kopiah, kan? Tangan ada tasbih, jalan pun dah tunduk dah, kan? Itu takwa. Okey, bukan, eh? Takwa-takwa ni benda dalam hati. Sebab dalam hadis Nabi pernah sebut, at-taqwa hahuna. Takwa tu dan Nabi tunjuk ke arah dadanya. Takwa-takwa ni dalam hati. Takwa ni apa? Takwa ni adalah rapat dengan Tuhan, rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang terjemahkan takut dengan Allah, kan? Maknanya rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertakwa orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dirinya akan terpelihara daripada macam-macam benda tak baik, kan? Sebab itu ada setengah-setengah disiplin, kan? Kalau dipanggil disiplin zikir. Ada yang disuruh kita apa nama, kita tarik nafas kita dengan baca, maknanya niatkan Allah Allah Allah, tarik nafas tu Allah 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 Allah, disuruh ingat, sentiasa ingat Allah paling kurang 1/3 hidup. 1/3, kalau hari itu kita ada 18 jam, 6 jam lah training, berapa tu Allah 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 Allah, hati tu bukan senang, eh? Allah 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 Allah, eh? Bukan senang, kan? Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang yang paling bertakwa. Okey, dalam hadis yang lain Nabi sebut, perbuatan yang tak ingat Allah tapi dikira ingat Allah, empat benda je, kan? Maknanya dia tak ingat Allah, kan? Tapi dikira dia ingat Allah, empat benda je. Yang pertamanya, bergurau dengan isteri, kan? Boleh, kan? Ayah-ayah bergurau dengan isteri, kan? Kan? Itu walaupun tak ingat Allah, kita bergurau, kan, dikira ingat Allah, sebab yang suruh bergurau adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, orang yang melatih kuda, belajar berkuda, berkuda itu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, belajar memanah, manah. Dan yang keempat, belajar berenang. Empat benda ni, empat benda ni maksudnya sebab apa tau, walaupun kita berenang tu kena fokus. Kalau tak fokus, tak fokus, maknanya mungkin ke tengah, mungkin mudarat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang orang nak fokus tu dia tak ingat Allah. Apatah lagi boleh ingat Allah, lagi baguslah. Memanah sama juga. Memanah tu kena fokus. Ketika tu bila dia fokus, dia lupa Allah, tetap dikira-kira dia ingat Allah. Okey. Begitu juga dengan berkuda. Berkuda ni kena fokus. Kena fokus. Kena fokus. Kalau tak ingat Allah, dikira ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau
Sambil-sambil naik kuda tu, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tak lagi kan? Dan juga bergurau dengan isteri. Empat benda tu. Jadi maknanya, sentiasa mengingati Allah. Orang bertakwa ni, orang sentiasa mengingati Allah. Sebab tu ada disiplin. Ahli zikir disuruh kita. Boleh try ya, ibu-ibu, kakak-kakak. Satu per tiga daripada hidup kita, daripada hari lah, tolak tidur lah eh. Tidur dah, maksudnya dah 8-6 jam lah, kita bagilah 4 jam. Jadi maksudnya lebihkan, maksudnya 6, 12, 18, 24. Tolak 6 jam tidur, ada baki lagi, ada baki lagi 18. So jadi maknanya kita buatlah 6 jam. Ada tarik nafas tu, Allah, 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 hati itulah zikir, Allah, Allah, Allah. Itu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dapat lebihkan lagi baguslah. Ini ada satu, salah satu disiplin ahli zikir. Sampai macam tu sekali diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita ingat Allah ketika kita sihat, Allah akan mengingati kita ketika kita sakit. Kita ingat Allah ketika kita senang, Allah akan mengingati kita ketika kita susah. Jadi maknanya kita ingat Allah ketika dalam apa keadaan, Allah akan ingat kita dalam apa keadaan. Ya. Jadi maknanya sisi pandang pertama, siapakah orang yang paling baik? Secara umumnya Nabi jawab, oh, orang yang paling bertakwa kepada kamu, di antara kamu. Okey. Kemudian, oh, bukan itu yang kami maksudkan wahai Rasulullah. Jadi mungkin persoalan itu ditanya kepada Nabi, maka Nabi pun menjawab daripada sisi pandang yang kedua, iaitu daripada golongan para nabi. Antara nabi-nabi ini mana yang paling mulia? Maka Nabi sebut Nabi Yusuf AS. Sebab Nabi Yusuf tu ayahnya Nabi, atuknya Nabi. Okey. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim AS. Kan? Maknanya atuk cucu tu nabi-nabi. Okey. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim AS. Alaihi wassalatu wassalam. Maknanya Nabi Yusuf AS. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, bukan itu yang kami maksudkan. Jadi Nabi kata, oh, maksud kamu maknanya orang yang di kalangan kamu ke? Kan? Ya. Maka apa kata Nabi SAW, orang yang baik ketika jahiliyah, Islamnya pun dia baik juga, itu sebaik-baik kamu. Kan? Maknanya orang yang memang dia tu memang sentiasa nak upgrade diri dia jadi baik. Jadi apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Orang yang baik dalam jahiliyah, maknanya apa? Dia ada satu attitude nak upgrade diri dia. Akhlak dia, ilmu dia, peribadi dia. Bila dia dapat Islam, dia lagi bagus. Sebab dia dapat panduan macam mana nak upgrade diri dia. Kadang orang tercari-cari macam nak upgrade diri, macam nak baiki diri, macam mana nak berakhlak tu apa. Tapi dia cuba dan dia jadi orang yang baik. Kan? Sebab tu ada orang kita tengok, orang bukan Islam tapi baik. Sebab dia tercari-cari kan? Dan dia jadi baik. Dapat Islam, dapat panduan, lagi luar biasa. Lagi luar biasa. Sebab tu Nabi kata, orang yang baik daripada jahiliyah, dapat Islam, dia lagi bagus, itu sebaik-baiknya. Sebab tu para sahabat, bayangkan, para sahabat diibaratkan seperti belalang padang pasir. Jom kita cerita mengenai kurun ke-6 waktu tu. Nabi lahirkan 570 Masihi. 570 Masihi, ya. 570 Masihi Nabi lahir, kan? Kita tahu tahun gajah je kan, tapi Masihi dia 570 Masihi. Okey. Waktu tu ada dua kerajaan besar, kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Orang barat, orang timur. Orang timur ni kerajaan Parsi yang besar, selalu berperang dua ni. Orang Arab ni bawah ni macam belalang padang pasir, orang tak pandang pun. Belalang padang pasir je. Dapat wahyu 23 tahun aja. 23 tahun saja para sahabat dapat teknik mengupgrade diri menjadi singa-singa yang hebat. Menundukkan Rom dan juga Parsi. Rom dan Parsi jatuh ke tangan mereka. Sebab dapat upgrade diri. Tahu jalan nak upgrade diri macam mana. Soalannya, adakah agama kita itu menjadikan kita mengupgrade diri kita? Itu soalan dia. Kan? Kita belajar hari-hari ni. Kan? Tapi rumah kan? Kan? Abang! Kan? Masih lagi menjadi. Padahal 5 tahun dah saya restu dah. Kan? Adakah dia mengupgrade diri kita? Kan? Cara nak mengupgrade diri, apa yang ibu-ibu kakak tulis, jadikan monolog dalaman. Sebab orang yang ada monolog dalaman yang bagus, dia akan jadi baik. Kalau dia tak ada monolog dalaman yang bagus,
dia hanya jadi catatan lah kat situ. Menjadi isteri yang solehah. Buka balik ke rumah kan. Mama, tolong ambilkan kain. Sibuklah abang orang tengah baca kitab ni. Sibuk je. Tak ada pasal lain dekatnya kan. Padahal tengah baca, menjadi isteri solehah kan. Dia tak jadi monolog dalaman. Okay. Jadi, soalannya, adakah dia menjadi kita punya meng-upgrade diri kita? Jadi, maknanya agama tu biasanya monolog dalaman kita. Okay. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam. Kan? Idha faqih, jika mereka faham.